Borong Elite Pass terbaru di season kelima ini ya. Season kelima guys ya. Season kelima. Dan ini dia namanya Neon Drift. Seperti apa coy? Kita langsung aja ke in-game-nya Red Subuh coy. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Season Buyah Pass kelima Neon Drifters. Harga murah dapat bandel lebih cepat. Yang benar. Yang benar. Yuk langsung aja kita spin ya. Ada event baru apa aja nih coy? Elite Pass baru. Terus juga Burst Up Up ya. Luck Royal kayaknya nggak ada yang nambah sih ini. Sama aja guys. Yaudah langsung aja kita borong Buyah Pass-nya. Kita beli yang 800 Diamond Premium Plus ya. Bedanya apa? Kalau ini bisa sampai level 200. Kalau ini yang premium cuma sampai 150 ya. Kalau level 200 kita bisa dapetin emote dan lain-lain lah. Lebih banyak lah intinya guys. Yuk langsung aja top up di rangersvoucher.com guys. Oke langsung unlock ya. Ini dia Buyah Pass Premium Plus kita. Beuh. Akhirnya sudah terbuka sebanyak 5 kali. Mantap. Kok ini nggak ada animasi-animasinya kayak kemarin ya guys? Kalau kemarin tuh ada kayak ada animasinya gitu loh. Ini sama sekali sepi banget nih. Kagak ada animasi atau apa gitu ya. Jadi kita mentokin aja kalau gitu. Discord 600 yuk guys. Beli lagi yuk, let's go. Gas. Mantap. Sampai level 200 berarti ya. Oh, 201. Mantap coy, udah mentok guys. Udah mentok coy. Langsung aja kita claim semua lah ya. Kita coba review aja langsung hadiah-hadiahnya apa aja. Pertama kita bakal dapat slot charge booster ya. Charge booster ini tapi masih trial. Mungkin selanjutnya bakal jadi yang permanen. Nih kita claim semua lah, let's go. Nah, ini dia dapat charge booster token ya. Terus juga ini dapat Skywing. Skateboard guys. Mantap. Wih, dapat emote apa nih? Widih, keren banget emotnya. Wah, asli. Keren banget sih coy. Ini dia selanjutnya Roller Cleaver. Ini temanya apa ini ya? Temanya gajah apa-apa nih? Kayak logo gajah gitu gak sih? Oke, lanjut lagi. Tasnya mana tasnya? Oh, dapat avatar ya. Dapat avatar, dapat banner. What is that? Dapat tas, tas jelek kali ya. Tas basic ini ya, tas basic guys. Belum dapat tas yang ini. Tuk-tuk coy. Gila kali tuk-tuk Bright Stripe. Dapat skin tuk-tuk, dapat skin dasar juga ini, skin basic. Skin cewek mana skin cowoknya ya? Udah, skin cewek dan cowoknya udah didapat ya. Mana cowok? Enggak kayak enggak keklaim gitu. Nah, ini dia nih skin cowoknya nih. Oh, tadi enggak nemu gitu ya. Nah, ini skin cowoknya bagus juga sih. Oh, bisa berubah. Bisa berubah guys ya kalau bisa di custom. Nah ini dia coy customnya ya. Wah anjir, jadi bandelnya Atta Halilintar. Yang cowok, yang ceweknya mana nih, yang cewek nih? Oh ini yang cewek. Nggak bisa berubah ya guys kalau yang cewek ya. Biasanya skin cewek nggak bisa berubah, skin cowok doang yang berubah nih. Tidak mensetarakan gender coy. Masuk cowok doang yang bisa berubah ya. Yalah kita pakai aja langsung kalau gitu. Nah ini dia dua bandel kita ya. Mantep coy, kita langsung buka aja. Rambutnya sih yang lucu sih nih. Rambutnya bagus banget coy. Oke, kita pakai langsung, mantap. Nah, ini dia Elite Pass-nya terbaru ya. Berarti kita harus custom ya, guys. Ini kayaknya gue mentokin sampai level 300 sih. 300 ya, let's go. Kita mentokin sampai level 300. Mantap jiwa. Selanjutnya kita ke lab dan kita naikin levelnya ya, Taylor. Wah, gila, Pak. Ini udah berapa skin udah nih tuh? 2, 3, 4, 5. Neon Drifter, coy. Yuk, kita unlock aja langsung. Gila, coy, langsung dapet ya. Ini juga langsung dapat kah? Mantap, ini juga ya. Widih, langsung ke unlock semua, cok. Kemarin gua harus beli-beli ya, sekarang enggak usah, langsung ke unlock, guys. Nah, ini dia seluruh skin yang ada ya. Oh, kita bisa dandanin di sini ternyata. Coba kita dandanin di sini, coy. Rambutnya gue pilih yang hijau sih. Yang hijau bagus. Kacamatanya hijau aja ya. Bajunya yang ini aja, coy. Nah, terus roller coaster ya. Waduh, udah paling cakep yang ini sih. Gue ubah kacamatanya doang ya. Oke, ada skin efek. Ini larinya seperti ini, boy. Lari aja ada efek, coy ya. Terus juga waktu ngenokin ada tulisan win ya. Saat ngenokin ataupun mengeliminasi musuh. Oke, berarti kita sudah menamatkan Buyah Pass, coy. Terus kita pakai emote terbaru deh. Nah, pakai emote baru, tas baru, ini baru. Mantap nih dia ya skin cowoknya. Sekarang kita cobain skin ceweknya guys. Gimana skin ceweknya nih? Pasti lebih mantap nih coy ya. Nah ini dia skin ceweknya. Belakangnya bawa helm loh dia. Wih, lucu juga coy. Widih, keren juga guys ini Elite Pass terbarunya nih. Skin ceweknya kayak bawa helm gitu, belakangnya unik ya. Oke guys, kalau gitu kita langsung aja cobain solo squad dengan Elite Pass terbaru ya. Apakah
overpowered atau tidak. Ini dia gameplaynya, langsung aja retus gue coy. Gue apa itu lah? Halo, how are you? Ngapain lu sembunyi cuy? Gue sembunyi lo ya. Kill. Ini ngelipin siapa sih? Ini dia orang. Ayo kita airmatin dulu, santai dulu gak sih? Dua orang. Mampus lo ya. Ah lo, ngapain lo? Aduh, ada orang begini. Ngestak anjir banget ya banget ini bos. Masuk. Quadra kill. Lama banget reloadnya anjir. Ya, kenok lo ya. Baru hidup kenokan lo, ah. Unstoppable. Bos lo ya, jack by one lo sini lo. Ada orang lu. Aduh ayam sini pak. Nah, ini dia adik-adiknya keluar. Tuh keluar udah. Nah dua keluar. Tiga keluar. Mantap. Membantai adik-adik di hari Senin. Masuk. Tuh orang reseh banget loh. Yolah, keluar deh. Oh, di situ, cok. Sebelum maju. Nice. Dapat sampan satu, lumayan. Jangan nge-lag dulu lah, weh. Wih, gila nih orang pakai M60 ini. Ayo bang, keluar bang. Tuh. Waduh, anjir. No. Kambing. Apa itu sakit banget, guys? Anjir, dikit lagi, cok. Kalau ama bot kambing emang nih. Kill satu doang tuh pasti dia. Nah lumayan lah guys ya, kill 18 coy, damage 7000. Double kill. Get over here. Nggak sadar dia belakang ada orang ya. Sakitnya. Yuk adu aim sini. Quadra kill. But what the hell, but unstoppable.
Ngeras-ngeras lu. Killing spree. Killing spree. Kamu nembak siapa, Mas? Ya, ke knock satu. Temannya knock juga dong. Gua. Alah, susah banget. Heh, oke guys ya. Susah banget, coy. Oke, bengke. Posisi 2 terus dari tadi. Ya menurut gue nih Elpasa bagus banget sih. Lumayan lah ya, 13 kill sama tadi 18 kill. Jadi 31 kill cuy. Menurut kalian efeknya lumayan. Susah banget kalau squad sekarang, gila. Ini kalau gue nyari sampai buyah guys, mungkin gue uploadnya besok kali ya. Cuman gak apa lah, yang penting kalian terhibur coy. Kita jumpa lagi next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan sayonara.